Selamat datang kembali di channel Guru Mantap 45. Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai apa perbedaan antara program pendidikan guru penggerak dengan PPG atau pendidikan profesi guru dalam jabatan. Apakah guru yang sudah lulus program PPG dalam jabatan boleh mengikuti program guru penggerak? Nah, kita bisa melihat informasinya ini bersumber langsung dari halaman resmi guru penggerak, yaitu pada pertanyaan nomor 68 ini. Kita bisa mengklik di sini untuk mengetahui jawabannya. Yaitu program pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan merupakan salah satu program untuk menyelesaikan dan menuntaskan sertifikasi profesi guru dalam jabatan dan diselenggarakan oleh LPTK. Nah, PPG ini nantinya ketika sudah lulus, nantinya Bapak Ibu Guru akan mendapatkan tunjangan profesi. Sedangkan program pendidikan guru penggerak adalah pendidikan guru dalam jabatan yang berfokus pada pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid dan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.